Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidhalimin bidhalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Alhamdulillah, seluruh sambung rosoh. Malam ini saya kedatangan tamu, ya sedulur kita, ya di mana beliau bersama keluarga ingin menjemput hidayah. Doakan beliau mendapatkan hidayah malam ini. Amin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa seluruh sambung rosoh dulu, biar semangat, ya biar semangat, semakin semangat dan terus berjuang, ya. Hidup penuh rasa syukur. Mental kaya, teko kabeh. Wujud. Komentar dulu. Wujud. Komentar. Jadi, sedulur sambung rosoh, malam ini saya akan mengajak salah satu dari sedulur sambung rosoh ini untuk menuju kamar terakhir, ya. Beliau ingin merasakan sekaligus ingin membuktikan keberadaan kamar terakhir yang di mana semua manusia akan berada di situ pada akhirnya. Sesuai hadis, ya, sabda Rasulullah yang dibawa oleh Ibnu Majah bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Jadi beliau dan kami, semuanya yang ada di sini termasuk kalian semua, saya doakan termasuk bagian manusia yang paling cerdas. Amin. Maka kita wajib mengingat dan mempersiapkan kematian. Kita gak tahu 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi kita sudah berada di kamar terakhir selamanya sampai hari kebangkitan, ya, sampai dimana semua diangkat lagi dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di alam ini. Beliau berdua ini, ya, saudara saya ini satu keluarga, suami istri, datang melihat tayangan saya dan ingin membuktikan. Sebenarnya bukan lebih ke membuktikan, ya, sebenarnya, tapi berharap hidayah, betul enggak, Bu, ya? Hidayah. Bismillah. Tapi bolehlah semuanya, bolehlah teman-teman yang belum dapat hidayah, silakan datang di sini. Siapa tahu dengan ikhtiarmu menjemput hidayah ini, Allah berikan hidayah. Amin. Amin. Bismillah. Jadi ini nanti yang akan masuk kamar terakhir, Ibu dulu, ya. Ibu sudah siap? Lahir batin, insyaallah, ya. Jadi gini, Bu, kamar terakhir ini adalah liang lahat di mana nanti di situ sampean cukup duduk dan merasakan, ya Allah, ternyata saya nantinya juga ada di tempat seperti ini. Saya sendiri gak ada siapa-siapa. Dan ingat, ada suara, ada penampakan dan sebagainya, itu sudah biasa. Intinya fokus pada diri, menyesali apa yang telah dilakukan. Ya, mudah-mudahan setelah keluar dari kamar terakhir, dari liang lahat, Ibu mendapatkan hidayah. Amin. Ya. Doa terbaik buat saya dan keluarga jenengan, untuk keluarga jenengan, ya. Mudah-mudahan semuanya yang ngelihat, yang mendoakan, doanya jadi ladang kebaikan buatmu dan keluargamu. Amin. 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 Yang utangnya banyak, secepatnya lunas. Amin. Yang tidak punya anak, secepatnya mendapat momongan. Amin. Yang lagi sakit, diberikan kesehatan. Amin.
Yang belum dapat kerja, secepatnya mendapatkan kerja, pekerjaan penuh keberkahan. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Ayo kita menuju kamar terakhir sekarang. Ya, ayo, ayo seluruh. Doakan ya seluruh sama Rasul. Bismillah. Jadi ini lokasinya, yuk kita lihat. Ini sudah saya persiapkan sebelum jenengan datang tadi. Ya, ayo sini. Jadi ini ya, ini lokasinya ya. Ini ada maisan atau batu nisan, bukan batu nisan, kayu nisan berarti ya di dalam ini. Ya, bisa dilihatkan Pak Haji. Ya, oke, di dalam sana sebelah sana juga ada nisan sama pojok. Jadi ada dua batu nisan itu di depan ya. Nah, jadi Mbak nanti masuk di sini, saya bekalin hanya mic. Kenapa saya bekalin hanya mic? Karena memang tidak bisa di dalam gelap, harus pakai apa? Kamera infrared ya. Kita nggak bisa, ya hanya suara. Intinya gini, di dalam inilah semua yang ada di sini, termasuk seluruh Samung Rasa berakhir, ya baju, jam, uang sudah nggak berfungsi di sini, nggak ada. Kita hanya membawa selembar kain di bawah itu. Ingat, ya. Dilepaskan semua kepentingan dunia. Ingat, kita berakhir di sini. Maka dari itu kita berharap taubatan nasuhah, kita berharap hidayah. Tujuan itu apa? Satu, kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya, sedikit ekstrim, tapi siapa tahu, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Beliau dapat hidayah. Amin. Banyak masalah-masalah mungkin, ya kan? Mungkin tadi sedikit cerita, ya. Karena ada suami, ya, masalah dengan suami, suami masalah dengan istri, ya kan? Dan tidak hanya istrinya aja, nanti gantian dengan suaminya juga, ya, di dalam. Karena saya ngelihat, ampura ya, mohon maaf ya, ini saling mendustakan, ya, saling berdusta. Nah, di sini ayo sadari ya, rasakan, minta ampunan sama Allah. Semua yang dilakukan dosa-dosa luapkan di sini, berharap ya Allah tolong saya, ya Allah padangkan kubur saya nanti. Kita gelap karena kita nggak ada ketakwaan, kita nggak takwa ya. Maka salah satu jalan untuk ini diterangin itu dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Kita harus benar-benar beriman, tingkatkan amal ibadahnya sebagai sarana untuk menerangi kubur kita, sampai nanti bisa merasakan gimana gelapnya. Bayangkan aja sampai nanti banyak salah, ya inilah kuburnya gelap. Bau apa saya nggak tahu, tetap saya berikan wangi-wangian, tapi bisa jadi wangi-wangian itu nanti hilang. Baunya apa? Nah itulah sesuai amal dan perbuatan. Itu Pak ikhlas, istrinya masuk ya. Bismillah ya. Di kalau nggak kuat, wake up, keluar, buka, selesai. Ya, diceritakan nanti di dalam gimana, ada suara doa apa, sampai harus komunikasi. Kalau komunikasi saya tidak bisa menghandle sampai dari jarak jauh. Saya tinggal di pendopo. Ya, siap. Masukkan tangganya. Yuk. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ya Rasulullah, agak ke sini. Salamun alaikum ya Rabbi Hasan wa taraji anfatayaji rotal alamin ya ruhailal ju wa karomi ya
siap. Bismillah ya. Yuk, ungkapkan semuanya, komunikasikan yang ada di dalam, apa yang dirasakan. Ya, kalau enggak kuat, Mbak naik. Ya, saya tutup ya. Kamera. Tinggal ya.
Tangannya masukkan, kasihan. Bisa berdiri? Bisa, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, bismillah ya. Berdiri, berdiri dulu, nanti saya ambilkan tangga. Jangan, jangan gitu pak, jangan pakai tangga aja. Tangga aja, bismillah, bismillah. Pegangin istrinya. Awas, pegangin. Bismillah, bismillah, bismillah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, bismillah. Go ahead. Udah. Biarkan dulu, Mbak. Oke. Bismillah, oke. Kuat. Gak pusing kepalanya. Ada yang bawa air tadi? Air. Kasih air putih satu. Minum dulu air. Bismillah. Gimana rasanya? Bisa diceritakan pengalaman dari dalam? Iya. Saya kepikiran dosa-dosa yang kemarin aku lakukan. Di situ lemes. Terlalu banyak menyakiti suami. Sudahlah. Situ aku sadar sekarang. Terus sudah siap untuk menghuni selamanya di situ? Insya Allah akan perbaiki. Nyesel gak? Nyesel gak dengan apa yang dilakukan selama ini? Kalau berakhir seperti itu, gelap, gak ada siapa-siapa, sampai teriak-teriak, gak ada yang sempat dengerin sesuatu atau melihat sesuatu? Melihat kayak ada bayangan-bayangan. Di depan? Iya. Nah, itulah kamar terakhir, di mana kita akan berakhir di situ juga, Mbak. Iya. Ya, saya doakan ini benar-benar dari hati sampean menyesal atas perbuatannya. Ya, ingat ketika kalian berbuat hal yang negatif, ingat kita akan kembali seperti itu nanti. Kita akan kembali di situ. Ya. Itu belum didatengin para malaikat. Dua malaikat belum datang. Dua malaikat kalau datang, kalau kita punya masalah, kita punya salah, menakutkan dia datang. Tapi saya salut sama sampean, berani masuk ya, dan menyesali semuanya karena dengan tujuan sampean mendapatkan hidayah. Sampean berharap hidayah ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat sampean ya, dan jangan dilakukan lagi kesalahan-kesalahan itu ya. Ingat ketika melakukan, ingat kita kembalinya seperti ini, gak ada yang nolong ya, sudah tutup selamanya itu. Tadi masih ditolong, kita buka ya, karena saya tahu sampean mulai pengap, mulai lemes. Ya, di dalam susah nafas kan? Susah. Ya, ini belum tertutup semua, masih ada celah. Ya, semoga ada kebaikan buat sampean dan keluarga dan buat pelajaran kita semua seluruh sampean rasa. Maka buat kalian yang masih belum sempat untuk taubat, segera bertobat. Ingat, kamar terakhir menanti kita semua. Maka saran saya, mulai sekarang perbaiki, siapkan kematian dengan takwa, ketakwaanmu ya, dengan meningkatkan amal ibadahmu, bekalnya hanya itu ya. Kita berdoa untuk kita semua, semoga kita dimatikan dan dimasukkan dalam yang lain dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua seluruh sama rasul sehat semua, terasa satu jiwa, satu kehendak. Paskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kau sholatun bisalamin mubin linuqtatit tayyib ya marami. Sholli ala nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.